Assalamualaikum dan salam kesatuan agentship tanah air. Sekarang kita akan bersama-sama belajar beberapa perkara penting berhubung urus tadbir ejen dan stokis syarikat anda. Saya minta anda semua untuk kekal fokus dan lihatlah penjelasan ini menggunakan mata hati dan perasaan anda. Tajuk yang akan dibentangkan adalah kepentingan pengumpulan laporan jualan berparameter dan berstatistik untuk penstrategian urus tadbir syarikat. Anda dan kita semua tidak tahu jumlah sebenar pelanggan yang memerlukan produk untuk anda hasilkan. Kalau anda menghasilkan produk kecantikan memutihkan kulit, anda tidak tahu jumlah sebenar wanita yang benar-benar menginginkan kulit mereka menjadi putih. Kalau anda menghasilkan produk untuk masalah kulit, anda tidak tahu jumlah sebenar pesakit kulit di negara ini. WAIMA, Jabatan Perangkat Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia pun tidak sepenuhnya memperoleh maklumat sebenar berhubung jumlah ini. Jumlah sebenar yang tidak diketahui oleh manusia ini adalah dipanggil parameter. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui jumlah tepat kesemua parameter semesta alam ini. Namun, untuk menjadikan manusia dapat menggerakkan masyarakat dan menyelesaikan segala masalah yang menimpa tamadun kita, Allah kurniakan ilmu hebat yang mengukur keperluan dan masalah manusia hampir tepat kepada parameter, itulah statistik. Di dalam bisnes, statistik adalah sangat-sangat-sangat penting untuk menentusahkan apakah tindakan seterusnya yang wajar anda sebagai business owner lakukan dalam menentukan hala tuju pemasaran dan penjualan produk anda sehingga meraih keberuntungan yang optimum dengan pengembalian segala sumber secara maksimum. Statistik yang penting perlu anda miliki maklumat amountnya. Pertama, jumlah bilangan produk terjual harian dan bulanan serata Malaysia. Kedua, jumlah bilangan produk terjual harian dan bulanan oleh setiap satu stokis dan ejen anda. Ketiga, jumlah amount ringgit kesemua penjualan produk oleh semua stokis dan ejen anda. Keempat, jumlah amount ringgit dan bilangan unit produk sebagai jualan peribadi setiap ejen. Kelima, jumlah amount ringgit dan bilangan unit produk sebagai jualan kumpulan setiap stokis. Keenam, jumlah produk yang terjual dengan laris dalam bilangan unit dan ringgit mengikut negeri dan bulan. Ketujuh, jumlah terkini bilangan stokis dan ejen yang committed melakukan bisnes bersama syarikat anda dan juga yang suam-suam kuku bermalasan duduk bersantai di rumah. Kelapan, wilayah manakah yang benar-benar memberikan pulangan lumayan ke atas ejen-ejen anda? Kesemua maklumat ini membolehkan anda merangka untuk mengerahkan pekilan untuk mengeluarkan produk dengan amount yang tidak berlebihan bagi mengelak perlambatan atau keterputusan bekalan produk. Malah, anda juga boleh melaksanakan sesi roadshow melawat wilayah dan premis stokis yang paling berprestasi bagi menghargai dan membakar semangat pasukan mereka agar kekal setia berjuang bersama syarikat anda. Tambahkan dengan majlis bersesi pemberian ganjaran excitement berupa wang ringgit, gadget, selempang hormat, pingat, piala dan sijil penghargaan.
semangat mereka akan marak membakar kerana anda sebagai business owner menghargai mereka sebaiknya. Bagi wilayah dan premis stokis yang lesu, anda turun kepada mereka. Laksanakan sesi postmortem dan masukkan beberapa skill penting bisnes bagi menguatkan kembali semangat juang stokis dan ejen yang lesu. Kita akan sambung latihan kita di sesi video seterusnya. Satu rumah satu usahawan, hashtag sama-sama naik, jumpa anda di angkasa kejayaan. Terima kasih.